Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terkait gempa yang mengguncang Lombok dan sekitarnya. Ya, Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk menanggulangi dampak dari bencana tersebut. Selanjutnya, Presiden juga akan mengunjungi korban ke lokasi gempa Senin ini. Perintahkan kepada BNPB, kepada Menteri PU, kepada Mensos, kepada Panglima juga untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah, dan kita harapkan sore atau besok pagi semuanya sudah terorganisasi untuk turun semuanya sehingga dari pusat, nanti dari provinsi, dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama. Ada rencana untuk iya, ini tadi sebetulnya diatur mau ke sana, tetapi karena memang sudah kemalaman, besok pagi-pagi saya akan langsung ke lokasi bencana. Insya Allah besok pagi.